Mak, ai. Lajulah ai lagi. Mana nak pergi ni? Jom kita redah malam dekat Kompleks Belia Sukan Paroi Seremban Negeri 9. Sebelum tu, subscribe channel aku guys untuk lebih info. Okay, ini pintu masuk dekat Kompleks Belia Sukan Paroi. Boleh tengoklah suasana malam. Ha, kat sini orang main pingpong. Okey, nama singkatan untuk Kompleks Sukan Belia Sukan Paroi juga sering dipanggil Kombes. Kombes Paroi. Cuba korang tengok, ramai yang datang kat sini. Korang tengok, kawasan parking dia pun selesa. Ni kawasan kat parking bahagian depan lah. Okey, ini tempat playground untuk kanak-kanak. Besar dan selesa. Seronok sangat tengok budak-budak main kat sini. Sini banyak juga tempat duduk disediakan. Ha, sambil tunggu anak-anak beriadah, bolehlah duduk-duduk kat tepi tu kan. Ha, tengoklah korang, kawasan dia sangat luas. Ha, boleh main badminton juga kat sini. Lepas tu korang tengok, diorang main skateboard kat sini ada, main rollerblade pun ada. Kombes ni baru selesai kerja-kerja menaik taraf. So korang boleh tengok keadaan padang ni, memang sangat cantik. Memang setiap malam meriah sangat dekat sini. Macam-macam game lah korang boleh tengok diorang main. Okey, yang ni adalah gelanggang bola jaring dan gelanggang bola tampar. Yang ni gelanggang bowling padang. Gym pun ada tau kat sini. Okey, yang ni adalah gelanggang futsal. Ha, ada banyak court jugalah kat sini. Korang tengok ramai kan? Seronok kan? Okey, yang ni kedai makan. Lepas dia dah lapar-lapar, bolehlah makan. Okey, yang ni adalah court badminton. Ada banyak court juga kat sini. Korang kena booking dululah sebelum nak main. Antara kemudahan lain, surau. Korang boleh tengok surau dia besar dan selesa. Ni kawasan belakang kombes lah. Korang boleh tengok ada juga tandas. Tandas dia pun besar. Yang ni korang tengok kawasan parking dia memang besar. Banyak juga tempat parking. Yang tu ada gelanggang basketball. Belakang sana lagi tu ada gelanggang tenis. Kawasan belakang dia korang tengok memang besar kan. Ha, tak cukup parking kat depan, kat belakang ni pun korang boleh parking. Tapi seriously, memang best sangat-sangat beriadah dengan family waktu malam kat sini. Yang ni sekitar waktu pukul 9 lebih lah aku shoot video ni. Memang ramai sangat orang kat sini. Seronok kan? Banyak lagi aku tak sempat nak share antara permainan yang ada dekat dalam ni. So korang boleh komen lah dekat bawah. Kita share-share dengan kawan-kawan kita yang lain. Tapi yang macam korang tengok, happening kan? Beriadah malam kat sini. Keluar je daripada kombes ni, korang tengok banyak kedai makan kat sini. Ha, berapa ramai makan kat sini. Memang best kedai makan kat sini. Korang kena try jugalah. Okey, itu saja sharing aku kali ini. Korang jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat.